Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah ila qiyamis sa'ah. Khadi talabah naftatih wa nabda' dari sana hadas sobah bila swalah. Na'mal wa nuhasib as-sofhah as-sadisah asyar. Praktik menentukan mubtada. Man lam ya'mal man lam yantahi min amali hadhihi shofhah. Tentukanlah mubtada dalam susunan redaksi berikut ini sesuai dengan yang telah Anda pelajari. Untung sih buat apa? Oh ya nih. Jazakumullah. Di lubang-lubangnya aja, terus taruh di jendela dulu, enggak apa-apa. Enggak ada gantungannya. Dicoblos-coblos pakai pulpen bisa. Kalau enggak pakai anu, pakai apa? Gunting. Kita koreksi. Ada yang belum selesai mengerjakan halaman 16? Ijlal. Sama sekali belum Ijlal? Kurang kuat. Samil, sama sekali ya. Udur antum ya. Gilang? Kurang 4. Wildan? Kurang 3. Musin? Kurang 3. Zaki? Kurang 3. Beri? Kurang 3. Sauki? 6. Kurang 3. Kurang 3. Ada lagi? Arif? Kurang 4. Rito? Kurang 2. Ya kok banyak yang kurang nih, tak tanya satu-satu semua ini. Robit kan berapa? 6. Ubed? 64. Ya, kita koreksi bareng-bareng. Summal miyahu tangkosimu ala arba'ati aqsamin. Adakah mubtada di situ? Ya. Mana mubtada? Ya. Kenapa al-miyahu menjadi mubtada? Ya. Karena? Karena diawali al. Yang benar loh. Karena isim ma'rifat berada di awal kalam. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu. Ada mubtada di situ? Aina mubtada? Aha, ahaduha. Kenapa ahaduha menjadi mubtada? Rincian hitungan. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaqu. Ada mubtada? Aina mubtada? Kenapa alma? Kenapa alma menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat berada di awal. La wa huwa itu antum enggak anggap. Huwa enggak antum anggap. Ayo. Iya, isim ma'rifat al-ma'u itu cocok enggak kalau dia diartikan diterjemahkan dengan adapun? Wa huwa itu atau dia. Wa huwa di sini maksudnya adalah apa? Aduh kan? Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwa adalah al-ma'ul mutlaqu. Al-ma'ul mutlaqu itu terjemahan pas dan enaknya adapun atau itu. Itu kalau itu berarti bukan mubtada. Dia menjadi khobar. Mubtadanya mana? Wa huwa. Huwa itu juga isim ma'rifat. Huwa itu juga isim ma'rifat. An qaidin lazimin fala yadhurrul qaidul munfaqu. Kalau al qaidul munfaqu menjadi apa dia? Al qaidu menjadi apa? Al-qaidu menjadi apa?
lihat sebelumnya ada fi'il apa enggak. Kalau ada, fi'ilnya mabni majrur atau mabni maklum. Dharra ya durru, itu mabni maklum atau mabni majrur? Maklum. Berarti kalau mabni maklum, setelahnya fa'il. Kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Wasani tohirun mutohirun makruhun istikmaluhu fil badan la fis taubi. Ada mutada? Aina mutada? Asani mutada. Khobarnya mana? Tohirun mutohirun. Wasani adapun jenis air yang kedua, tohirun mutohirun, adalah air yang suci, mensucikan. Makruhun istikmaluhu fil badan, tapi dia makruh untuk digunakan pada badan. La fi thawb, tidak makruh jika digunakan pada pakaian. Wa huwa, yaitu adapun yang kedua, air tohirun mutohirun, al ma'ul musyammasu, adalah air musyammas. Air musyammas itu air apa? Air yang kena panas matahari, dia ditaruh di wadah yang terbuat dari logam. Dan kemakruhannya ketika dia masih dalam kondisi panas, ketika sudah dingin dia tidak lagi makruh. Namun menurut Imam Nawawi, air musyammas ini tidak masuk dalam kategori makruh. Ya, boleh-boleh saja dipakai. Dan itu pun nanti ada syarat berikutnya, air musyammas itu berada di negara yang memang negara tropis ya, gitu. Ini dua yang disebutkan di sini, dua ya, padahal ada empat jenis air. Antum harus tahu itu, karena air itu kan alat untuk bersuci. Kalau alat bersucinya saja tidak sah, nanti wudhunya tidak sah, salatnya tidak sah, kan gitu. Yang pertama tadi, tohirun finafsihi mutohirun yugairihi, isi airnya suci, bisa dipakai untuk mensucikan, itu air mutlak, kan gitu. Terus nanti yang berikutnya ada tohirun mutohirun gairu makruhin istikmaluhu, ada yang air najis, ada yang air bercampur dengan benda yang suci. Wa atmul maitati wa sya'ruha najisun. Wujud mubtada? Aina mubtada? Azmu itu mu ma'rifat atau nakirah? Usman. Azmu nakirah. Beda. Nakira, Baginda. Nakira, Syauqi. Nakira, Bari. Nakira, Ridha. Nakira, Zaki. Nakira, Arif. Nakira, Ilma. Amir. Marifat. Maimin. Nakira, Ildan. Nakira, Robit. Nakira, Musin. Nakira, Gilang. Nakira, Rian. Marifat. Firman. Nakira, Israel. Nakira, Syamil. Nakira. Saya ngajar antum yang paham cuma dua orang berarti. Atmu itu ma'rifat, bro. Kenapa ma'rifat? Karena mudhof pada isim ma'rifat. Halo, lupakah? Isim ma'rifat ada berapa? Ada 6. Yang pertama yang ada alnya, n. Yang kedua isim alam, 3 isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Yang keenam isim yang mudhof pada isim yang 5. Jadi kalau ada isim diidhofahkan pada isim yang ada alnya, isim alam, domir, mausul, isyarah, maka dia menjadi ma'rifat.
ma'rifah. Tapi kan enggak ada alif lamnya tat. Ya enggak ada alif lamnya, tapi kan dia idhofa kepada al maita. Lagi pula kalau dia nakirah, kenapa dijadikan sebagai mubtada? Mubtada kan harus ma'rifat. Ya enggak? Halo. Halo, halo. Wa atmul maitati, tulang, bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, rambutnya, najisun. Itu najis. Itu najis. Berarti mubtada-nya mana? Admul maitah, admu. Wa kadza al maitatu aidon najisatun. Wa kadza al maitatu aidon najisatun. Ada mubtada? Ada mubtada? Mana? Al maitatu. Kenapa al maitatu mubtada? Terletak setelah wa kadza. Khabarnya mana? Khabarnya mana? Wakadha kan? Wakadha kan khabarnya? Wa urida biha azza'ilatu alhayah bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yang dimaksud dengan maitah itu adalah yang kehilangan nyawa, kehilangan kehidupannya tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ayam ketimpa motor mati. Itu maitah. Kan gitu. Kambing tabrak truk mati. Itu maitah. Artinya walaupun dia kambing, walaupun dia ayam, dia najis. Kan gitu. Cicak ketiban meja mati, maitah, najis. Ketika hidup cicak itu suci, tapi ketika dia mati maka dia menjadi bangkai, kan gitu, dan najis. Fala yustasna hina idin janinul mudakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Ada mutada? Ada mutada? Antum nemu berapa mutada? Zaki nemu berapa? Dua belas. Dua belas? Amir? Enam. Apa aja, Amir? Ahaduha. Dua. Dua. Aslani. Dua. Dua. Admu ya maksudnya? Atmul maitah maksudnya. Yang kedua. Lewa atmul maitah itu sih. Oh, ya, terus. 6. Apa? Atmu yang mana nih? Yang atmul maitah. Oh ya, terus? Sudah, 6 ya berarti ya? 6. Berarti memang dari fala yustrasna sampai belakang tidak ada mubtada. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Wa kadha, ada lagi nih. Wa kadha ghairuhu. Ghairuhu berarti mubtada. Lafal setelah wa kadha. Minal mustasnayatil madhkurati fil mabsutat. Memahami mutada ini penting sekali, karena seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat dibagi menjadi dua. Dalam bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita kalimat ya, kalau dalam bahasa Arab kan namanya jumlah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah kemarin kan sudah insya Allah semuanya paham, kecuali yang enggak. Kalau ada fi'il tuh harus dicari fa'ilnya. Semua fi'il tuh pasti ada fa'ilnya. Bahkan meskipun fi'il amr itu pasti ada fa'ilnya. Harus dicari itu.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada berapa kalimat fi'il? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada empat. Fi'il yang pertama fi'il apa? Kafaru. Ma? Fa'ilnya apa? Wawu ja? Wawu jama. A'angzartahum. Angzartahum. Fi'il apa? Hmm? Huh? Madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ta'abahum. Ta'abahum. Ta. A'angzar tahum. Yang memberi peringatan siapa? Ta'abahum. Yang dikasih peringatan? Hum. Nah, itu maksud dari mahal rofa, mahal nasob. Yang mahal rofa, ta-nya, mahal nasobnya hum. Karena pelakunya ta, yang dikasih peringatan? Hum. La yu'minun. 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 Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Yu'minun. Wawu ja? Wawu jama. Kenapa yu'minuna? Ada nunnya. Kenapa enggak yu'minu saja? Nunnya dibuang. Karena fi'il mudhari. Ya tahu saya fi'il mudhari. Tapi kan kadang dibaca yu'minu. Hah? Karena roh, karena rofa tidak kemasukan jazm, tidak kemasukan nasab. Kalimat dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam bahasa Arab jumlah ismiyah fi'liyah. Fi'liyah kalau tidak fi'il plus fa'il, fi'il plus naibul, naibul. Halo. Bedanya apa? Bedanya apa? Cara membedakan jumlah fi'liyah yang ada fa'ilnya dengan jumlah fi'liyah yang ada naibul fa'ilnya. Caranya gimana? Berulang-ulang, saya ulang. Kalau fa'il, fi'ilnya mabni maklum. Kalau naibul fa'il, fi'ilnya mabni majhul. Halo. Fa'ala sama fu'ila, aktif sama pasif. Kalau me berarti ada fa'ilnya. Kalau di berarti naibul, naibul fa'il. Dijotos, tidak ada fa'ilnya. Siapa yang jotos? Tidak tahu, dijotos pokoknya. Kan gitu. Beda dengan jotos ya. Nazar menjotos nata. Kan gitu. Ada fa'ilnya, siapa? Nazar ya. Nata dijotos. Siapa yang jotos? Enggak tahu, bisa jadi kak santri. Gemes kan sama nata. Jotos akhirnya kan. Bisa jadi. Kan gitu. Namanya aja mabni majhul, enggak diketahui fa'ilnya. Antara tidak diketahui fa'ilnya atau memang sengaja enggak disebut fa'ilnya. Kan gitu. Kenapa enggak disebut? Nanti kalau ketahuan sama warga, ketahuan sama ustadz, nanti santrinya disidang nanti. Makanya disembunyikan. Duriba nata manyal durib ladri. Nah, isminya formulanya mubtada plus khobar. Mubtada ciri-cirinya satu, dia isim ma di awal kalam. Artinya a, adapun atau u, utawi atau untawi. Gitu. Sekarang kita
Masuk ke khobar. Masuk ke khobar. Khobar itu apa? Khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku. Agak sulit mendeteksinya untuk khobar kalau kita tinjau dari lafal atau kalimat. Tapi kemampuan kita untuk mendeteksi khobar nanti akan semakin kuat, semakin tajam ketika kita semakin banyak praktek. Intinya gini, ya seperti yang pada pertemuan lalu saya contohkan kan. Masjid itu, kenapa masjidnya? Al-masjidu, apa masjidnya? Kan gitu. Al-kabiru, apa masjid kabir? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kan beda. Al-masjidu, al-kabiru. Ini belum, kalau dulu definisi kalam kan dia ada mufid kan? Ya kan? Al-masjidul kabiru belum mufid dia, karena dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan masjid yang besar. Masjid yang besar. Apa masjid yang besar? Ambruk. Terbang. Kan gitu. Harus masih menghajatkan ada keterangan yang disebut sebagai khobar. Masjid yang besar itu ba'idun. Oh, masjid yang besar itu jauh. Berarti harus persiapan, nabung ya kan. Kalau mau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, Masjidil Aqsa kan, nabung ya, nabung dulu kan gitu. Beda dengan al-masjidu kabirun. Kan? Kalau al-masjidu kabirun ini sudah mufid ya. Wah, masjid itu besar. Masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Beda dengan al-masjidul kabiru. Kalau al-masjidul kabiru kan dia sifat mausuf, mensifati masjidnya. Masjid yang besar. Kenapa? Nah, itu disebutkan. Khobarnya disebutkan. Kalau dalam contoh yang kedua, al-masjidu kabirun. Nah, kabirun di sini dia menjadi khobar. Menerangkan si mubtada. Ini mubtada sampai sini, sampai al-kabir, khobarnya di ba'id. Kenapa penting sekali bagi kita untuk memahami mubtada khobar? Karena nanti ketika antum menyelami kitab-kitab kuning, kitabnya para salaf, itu banyak sekali yang menggunakan mubtada khobar dibanding yang menggunakan fi'il fa'il. Bahkan beberapa penulis kitab kontemporer itu ada yang dia model itu mubtada itu panjang sampai 3 atau 4 baris, khobarnya baru di ujung kalimat ke baris keempat. Itu tadi kan menerangkan sekolah Nasrul Quran yang terletak di Selagi, ada santrinya bernama fulan begitu selesai 5 baris adalah pondok yang fokus di bidang tahfidz. Tapi dikasih dulu prolog panjang. Nah, nanti di semester 4 kalau kita diberi umur panjang, kita mengkaji halaqat Qur'annya, nanti antum akan ketemu. Kitab halaqat Qur'annya itu kesulitannya di situ. Mubtada khobarnya itu kadang 3 baris baru khobar, 4 baris baru khobar gitu. Jadi kalau enggak cermat kan begitu keliru menetapkan khobar, nanti kan fatal. Kan fatal. Itu. Jadi khobar itu isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku, atau kalau dalam seni menerjemahkan biasa diterjemahkan dengan adalah. Oke, kita baca contoh-contohnya. Contoh berupa contoh yang bukan fi'il. Wahuwa al-muraduhuna. Wahuwa al-muraduhuna. Mana mubtada? Mana mubtada? Hu? Huwa. Mana khobar? Al-muradu. Wasujudus sahwi sunnatun.
mana mubtada? Sujudus sahwi. Sujudu nakirah atau ma'rifat? Usman. Sujudu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Call a friend, mau minta bantuan teman, tanya Ubed, kenapa ma'rifat Bed? Tanya. Ayo tanya, enggak apa-apa. Tanya. Karena mudhof kepada isim ma'rifat. Isim nakirah yang diidhofahkan pada isim ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Wa sujudus sahwi sunnatun, sujud sahwi itu, adapun sujud sahwi itu sunnatun, hukumnya sunnah. Artinya kalau orang lupa sujud sahwi, ya sholatnya tetap sah. Sujud sahwi kan sujud karena lupa. Dianya sendiri malah lupa sujud sahwi. Loh, mau sujud sahwi malah lupa sujud sahwi. Sujud sahwi karena lupa sujud sahwi, ya enggak. Ya sudah, kalau udah lupa ya sudah. Dan yang perlu antum pegang bahwa rukun itu enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun sholat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun hilang ya berarti rakaat itu hilang. Baik. Lupa sujudnya kurang satu, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya rakaat itu dianggap hilang. Nanti ditambah satu belakang. Lupa takbiratul ihram, ya baleni enggak sah sholatnya. Sholat kok enggak takbiratul ihram piye? Kan gitu. Lupa niat, ayo enggak sah sholatnya. Baleni niat. Kan gitu. Sholat ora niate madhep kepada Allah enggak niat piye? Kan gitu. Wasadisu, adapun yang keenam, al-mabitu bi Mina. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Al-mabitu wa huwa, adapun dia Allah Subhanahu wa taala ar-rahimu, zat yang maha penyayang. Wa syurutu jam'it taqdimi salasatun. Syurutu dia sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Salah satun. Nah, ini kan terjeda dua kalimat kan, dua lafal kan. Wa syurutu jam'i takdimi salah satun. Syarat jamak takdim itu ada tiga. Apa syarat-syarat jamak takdim yang tiga? Satu, niat jamaknya dilakukan pada saat sholat yang pertama. Kalau sudah selesai sholat yang pertama terus baru niat jamak takdim, tidak bisa. Sudah selesai sholat maghrib, sudah salam, baru ingat, iya aku kan musafir, jamak takdim ah, tidak bisa. Jadi niat jamak takdimnya itu dilakukan pada saat sholat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sholatnya antara yang pertama dan kedua dikerjakan secara mualah, bersambung, tidak ada jeda yang panjang. Tidak ada jeda yang panjang. Yang ketiga nanti buka sendiri di kitab. Jadi kalau takdim tuh harus nyambung. Kalau takhir enggak. Kalau takhir, oh ya, kalau takdim harus urut. Maghrib kemudian isya. Duhur baru asar. Kalau takhir enggak. Kalau takhir boleh isya dulu baru maghrib, boleh asar dulu baru duhur. Dan itu pun enggak harus nyambung, boleh ada jedanya. Yang penting ketika mengerjakan sholat yang kedua, udhurnya belum hilang, udhurnya belum selesai, masih dalam kondisi safar. Kalau udhurnya safar, kalau ketika mau mengerjakan sholat yang kedua udhurnya sudah hilang, ya berarti tidak jadi dapat rukhsah, sudah hilang udhurnya. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Jaizatun. Kafalah bil badan, jaizatun itu
itu boleh. Kafalah bil badan itu maksudnya nanggung dengan dirinya. Kan gitu. Ada teman mau ngutang, yang mau dipinjam uangnya ragu karena temennya ini kelihatannya tuh enggak mampu untuk nyaur. Kan gitu. Akhirnya kita sebagai temennya bilang sama yang mau dipinjam uangnya, "Enggak apa-apa, Bro, pinjemin aja. Nanti saya yang nanggung. Kalau apa namanya? Suatu saat kamu pengen nagih, ada kesepakatan misalkan kapan mau dilunasinya, saya nanti yang nanggung akan mendatangkan dia." Kan gitu. Kafalah. Contoh berupa fi'il. Wal ardu turabiyatu la yajibu turabu fiha wa ibaratuhu tasduku bi taharatid dud wa bil akhiratihum yukinun wa bil akhiratihum yukinun. Jadi khobar itu kadang berupa isim, kadang berupa fi'il. Kadang berupa fi'il. Kita baca ciri-cirinya. Ciri-ciri khobar, lafadz yang diawali huruf fa setelah amma. Lafadz yang diawali huruf fa setelah amma. Kapan kita ketemu amma? Setelah amma ada lafal yang diawali fa, maka dia adalah khobar. Amma faqidut tahuraini fa shalatuhu shahihatun. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, maksudnya dua alat bersuci apa? Air dan debu. Fa shalatuhu shahihatun, maka salatnya sah. Nah, fa shalatuhu fa, ada fa maka shalatuhu menjadi khobar. Setiap kata wakadha, wakadhan najasatu. Jadi kalau ketemu wakadha itu gampang sekali. Wakadhanya khobar, setelah wakadha mubtada. Lafadz sawaun jika lafadz setelahnya berupa fi'il. Mubtada dan khobar harus cocok dalam mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas ketika khobarnya berupa isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, isim maf'ul. Seperti misalkan contoh Muhammaduna qa'imuna, Muhammadani qa'imani, Muhammadun alladzi ja'aka qa'imun, alladzi ja'aka qa'imun. Kemudian yang berikutnya biar lebih jelas, khobar itu ada dua. Mufrad ghairu mufrad. Mufrad artinya apa? Mufrad ya dewekan. Dewekan, mufrad dewekan. Mufrad itu sendiri. Ya, mufrad sendiri. Kalau ghairu mufrad tidak sendiri. Antum lo masih mufrad semua. Apa bar? Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah, meskipun berupa isim tasniyah atau jamak. Jadi yang dimaksud dengan mufrad itu bukan terus kemudian dia isim mufrad, bukan. Walaupun dia isim tasniyah, walaupun dia isim jamak, dia tetap menjadi khobar mufrad. Jadi maksud dari mufrad itu dia sudah ngantuk ya? Bentar lagi. Kalau ghairu mufrad kebalikannya, kalau ghairu mufrad dia mesti antara jumlah atau syibhu jumlah. Kan dulu di isim mausul sudah kita pelajari. Jumlah itu apa?
jumlah adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau sibu jumlah dzaraf jar majrur gitu. Jadi kalau kita ketemu khobar yang dia bukan fi'liyah, bukan ismiyah, bukan dzaraf, bukan jar majrur, maka dia mufrad. Contoh at-tullabu yal'abuna quratal qadam ilal maghrib yansawna sholah. Apa? Tawa-tawa. Tas urun. At-tullabu yal'abuna quratal qadam. Ada mubtada di sini? Ada mubtada di sini? Aina mubtada? Lima da tullabu yakunu mubtadaan li annahu ismul ma'rifah yaqau au yakun fi awalil kalam. Aina khobar? Serius, qorotal qodam jadi khobar. Khobar itu marfu'atul asma. Artinya khobar itu abadan rofa. Apakah ada kemungkinan qorota di sini dia rofa? Tidak ada kemungkinan, walaupun cuma kecil, enggak ada. Karena dia mansub, dia nasab. Lah mana? Kan cari at-tullabu, adapun para santri yal'abuna itu main qorotal qodam, sepak bu, sepak bola. Berarti khobarnya mana? Yal'abuna mufrad au ghairu mufrad? Mufrad au ghairu mufrad? Lima da ghairu mufrad? Jumlah fi'liyah. Contoh berikutnya, at-tullabu nashidun. Sahih wala la ada? At-tullabu nashidun? Sahih? Antum nashidun? Yadkhulul halaqa fi sa'ah tamaman, yakhruj sa'ah tamaman. Sahih? Ad-dukhul mutaakhirun, al-khuruj mutasarriun. Hah? At-tullabu nashituna. Hal hunaka mubtada? Aina mubtada? At-tullabu. Aina khobar? Nashituna. Nashituna. Al-khobar mufrad atau ghairu mufrad? Kaif? Ghairu mufrad? Lima atau ghairu mufrad? Karena dia jamak. Kan tadi saya sudah bilang, walaupun tasniyah, walaupun jamak, kalau dia tidak berupa jumlah atau sibul jumlah, maka dia khobarnya mufrad. Maka dia khobar mufrad. Maka nasyitun di sini adalah khobar khobar mufrad. Wah ya, contoh yang dari Quran ya. Ini An-Naba. Anin Naba'il Azim Alladhi hum fihi mukhtalifun. Hal huna kamu tada? Aina mu tada? Aina mu tada? Aina mu tada?
kan awalnya kan amma yatasa alun. Yatasa aluna fi'il fa'iluhu alwaw. Kan? Amma yatasa alun anin naba'il azim. Ma huwa naba'ul azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi adapun an-naba'ul azim hum fihi mukhtalifun adalah sesuatu berita yang mereka berkenaan dengan an-naba'il azim mukhtalifuna berselisih. Jadi alladhini mubtada khobarnya hum fihi mukhtalifu. Hum fihi mukhtalifu. Nah, nanti bertingkat-tingkat seperti itu nanti prakteknya lebih jauh. Kita baca dulu. Khobar ada dua, satu mufrad. Jam berapa sih? Oh, masih. Mufrad ghairu mufrad. Wa mufradan wa ghairahu ya'til khobar fal awwalul lafdzul ladzi fin nadzmi mar. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah, sibul jumlah, meskipun berupa isim tasniyah atau jamak. Contohnya wal wikalatu aqdun jaizun. Bisa dibaca wikalah, bisa dibaca wakalah. Biasanya lebih sering dibaca wakalah. Wakalah itu perwakilan, mewakilkan. Mewakilkan. Akad mewakilkan sesuatu itu adalah akad yang jaiz. Bapaknya enggak bisa menikahkan sendiri, akhirnya diwakilkan. Nah, itu boleh. Wal wakilu aminun. Adapun seorang wakil itu aminun. Dia sifatnya adalah amanah. Artinya apa? Kalau dia menunaikan sebagaimana mestinya, dia tidak menanggung apa namanya kerusakan. Tapi kalau dia di luar dari ketentuan, ya nanti dia menanggung kerusakan. Wal muqarru bihi dhurbani wa huwa ay as-sulhu nau'ani wa hum al-mukatabuna kitabatan sahihatan bal hum mutatawwi'una bil jihad. Nah, itu yang diarsir menggunakan warna biru semuanya adalah contoh khobar mufrad. Khobar mufrad itu yang paling simpel, khobar mufrad pokoknya cuma satu kata aja, itu khobar mufrad. Baik dia isim mufrad, isim tasniyah atau isim jamak. Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau serupa jumlah. Yang jumlah ada dua, sudah kita tulis. Fi'liyah, ismiyah fi'liyah. Serupa jumlah ada dua, dhorof sama jar majrur. Kemudian halaman berikutnya. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa sih? Jumlah ismiyah adalah susunan mubtada khobar. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Wa ma dzakarahul musannifu huwal qaulul jadid. Jadi kan khobarnya itu huwal qaulu, padahal huwa itu mubtada, al qaulu khobar. Susunan dari mubtada dan khobar menjadi khobarnya wa ma. Maksudnya gitu. Wan nifasu, adapun nifas, huwa adalah, adapun nifas, adamu da darah. Al-khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau selama proses dan sebelum itu tidak dihitung sebagai darah nih, darah nifas. Yang dihitung darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wan nifasu huwa adamu. Khobarnya huwa adamu. Amma faqidut tahuraini fa shalatuhu shahihatun, tadi sudah. Wa ammal mayyitul kafir fa shalatu alaihi haramun. Adapun mayit yang kafir, maka mensolatinya itu hukumnya haram. Yang ada Ustaz kemarin yang cerita nyolati anjing itu, anda dengar gak ya? Ya, Ustaz siapa? Ustaz Kahar ya. Yang gak ikut ngaji ya gak tahu berarti. Ini yang khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah sekarang.
adalah susunan fi'il dan fa'il. Contoh, wajuludul maitati kulluha tatuhuru bidibagi. Wajuludul maitati, adapun kulit bangkai, kulluha, seluruh kulit bangkai itu, tatuhuru, bisa disucikan, bidibagi, dengan disamak, kecuali anjing, babi, dan peranaan dari keduanya atau salah satu keduanya. Kulit boyo gimana tadi? Bisa disucikan dengan di dengan disamakan gitu. Kulit ular bisa kan gitu. Fa haqqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi. Adapun hak Allah maka boleh untuk melakukan rujuk terkait dengannya. Amal jari fayukrahu fil qalili minhu. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang yang boleh untuk dijual belikan maka boleh juga dihibahkan. Amma dhabbatud dhahabi fatahrumu mutlaqan. Adapun tembelan emas maka haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Wa ammal murtaddu fatajibu 'alaihi shalah. Adapun orang yang sudah murtad, maka meskipun dia sudah murtad, tapi dia tetap wajib untuk sholat. Maka nanti di akhirat sana itu orang yang murtad, siksanya akan berlipat-lipat. Nah, seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ini kan cuplikan-cuplikan dari Fathul Qorib, sama dari mata Nabi Sujat. Terus, ghairu mufrad berupa dhorof. Adapun kata yang berarti tempat adalah kata yang berarti tempat atau waktu yang mengira-ngirakan artinya fi. Contoh yang simpel aja, pakai atulabu lagi. Atulabu amamal masjid. Ini mubtada, ini khobar. Khobarnya berupa dhorof. Khobarnya berupa dhorof. Atau mungkin misalkan contohnya Muhammadun waro ad-dar. Muhammadun waro ad-dar. Muhammadun nakir atau ma'rifat? Muhammadun nakir atau ma'rifat? Ilma Muhammadun dun ma'rifat atau nakira? Firman ma'rifat nakira? Ma'rifat. Hamid ma'rifat, enggak ada alnya lo. Ma'rifat bukan nakira, enggak ada alnya lo nih, tanwin ya. Muhammadun ma'rifat, kenapa ma'rifat? Karena nama ya, isim alam. Mubtada waro'a khobar. Karena waro'a itu dia dhorof. Kalau di sini contohnya wasanisu indal qiyami ila shalah. Kondisi yang ketiga disunahkan untuk bersiwak kapan? Indal qiyami ila shalah. Wa waqtuha baina shalatil isya'i wa thulu'il fajri. Waktu pelaksanaannya adalah antara sholat isya sampai terbit fajar. Wal mari'u tahtal hulqum. Ini kaitannya dengan sembelian. Kalau nyembelih itu ada dua urat yang harus putus. Urat aliran nafas sama urat aliran darah. Itu harus putus. Kalau sampai celeng putus lehernya gimana tadi? Tidak masalah, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena ada unsur siksaan di situ, nyiksa hewan. Ini apa namanya? Memang di kesunahannya itu ketika nyembelih ya putus mari sama hulkum, atau mungkin separoh lah, atau separoh. Jangan sampai tel tel tel.
Apalagi kayak orang-orang Hindu itu kan, kalau mereka eksekusi kambing itu kan. Pernah lihat videonya enggak? Ada itu, ratusan kambing atau sapi itu pakai golok besar itu. Jadi antri itu, kambingnya antri itu. Terang, terang. Langsung muncul ndase. Iya. Wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah setelah salam. Tidak ada sujud sahwi setelah setelah salam. Wa hadza indan firadi kullin minhuma wa waqtuhu ba'dal isya. Nah, ini semuanya yang diarsir pakai warna biru ini kan semuanya dharaf. Terus ghairu mufrad jar majrur adalah susunan huruf jar dan isim yang dijarkan. Jar majrur itu huruf jar dengan isim yang di yang dijarkan. Contohnya wa waqtu ghusliha minal fajri tsani. Wa waqtu ghusliha minal fajri tsani. Taqulu ana fi dhilli fulan. Wa huwa ka qunutis subhi. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimangzila bimangzilatil apa ini? Hilang tintanya punya saya. Lubati apa? Lubsi. Wa btida'un nifasi minin fisonil walad. Nifas itu dihitungnya mulai dari sejak anaknya terpisah dari ibunya. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbik. Tata cara takhlilul yadain, jadi sunnah dalam wudu itu kan takhlil. Takhlil itu gini, bitashbik. Bitashbik. Cuma banyak ustadz, banyak ulama, bahkan masyayikh menyebutkan kesunahan apa tashbik atau takhlilul yadain dalam wudu itu enggak gini. Kalau gini kan kita juga cuci tangan biasanya gini kan. Maka untuk membedakan kesunahan wudu dengan aktivitas biasa gini. Gini. Atau gini. Enggak gini. Yang cuci tangan biasa kan gini toh. Ini gini. Cuci tangan biasa kan gini. Ini untuk membedakan maka bahkan menyela-nyela jari kaki pun sama. Yang pernah dicontohkan Syekh Labib dan beberapa Syekh yang lain gitu. Enggak gini, ini gini. Sampai dibedakan nanti kalau antara jari jempol dengan jari telunjuk nanti menggunakan jari yang mana tangannya gitu. Itu. Keterangan khobar yang terdiri dari dhorof atau jar majrur harus memperkirakan makna kainun yang berarti ada atau istaqarra yang berarti tetap. Yang berarti tetap. Selesai pembahasan tentang khobar, dikerjakan praktik halaman 24 mencari khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad dan ghairu mufrad. Begitu. Ilahuna minkum man sa yas'al aw indahu al istifsar al istibyan fadilukum tafadhal. Ya. Tentang wa mahalu qoblas salam. Ya. Kalau emang dia sholatnya rokaatnya itu kan pasti yeah. Dia ada satu rokaat. Terus apa dia setelah salam baru ingat apa dia boleh sujud sahwi? Tidak, ya sudah. Kalau seandainya dia mulai sholat lagi karena ragu dengan sholatnya itu? Tidak masalah. Kalau dia ragu, kalau antum kan udah tahu sekarang, nggak usah diulang. Ya gitu kan? Ada lagi? Ya. Tahlilan. Kenapa? Ya hukumnya terus itu yang sebenarnya itu kayak cuma tahlilan. Tanyakan sama yang mengamalkan aja. Saya tidak mengamalkan, saya hanya ngikut-ngikut aja, enggak mengamalkan. Jadi tanya sama yang mengamalkan saja. Allahu a'lam. Gitu ya. Ya, Bar. Hukum sholat kita menggunakan pakaian yang gambar mawakilnya ada burung apa macam. Ya.
pada asalnya gini, pada asalnya ya, kalau kita tilik secara tekstual dalam kitab-kitab matan yang menerangkan terkait dengan arkanus sholah, syurutus sholah, itu kan memang diantara syurutus sholah kan harus menutup aurat, kan gitu. Dan Allah alam ya, barangkali di kitab-kitab yang muwasa mabsutat disebutkan kaitannya dengan hal itu. Tapi sampai saat ini yang saya pahami ya, satrul aurah, selama satrul aurah sholatnya sah. Adapun lantaran dia mengenakan pakaian yang ada gambarnya itu nanti kemudian ada kemakruhannya di situ, ada unsur kemaksiatannya di situ. Kalau pertanyaannya sholatnya sah apa enggak sah, selama pakaiannya itu nutup aurat ya sah, sah saja. Allah alam. Ya. Tentang waridah bin Azailah al-Hayat di Raka Syahirah kan, hewan itu bakal jadi pakai kalau misalnya emang dia dicabut nyawanya gak pakai tuntunan syariat. Sembelih, ya. Kalau emang konteksnya cicak itu suci, pas mati jadi bangkai, najis. Kalau cicak disembelih, apakah di Nah, pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Jadi ada hewan yang ketika dia hidup suci, ketika dia mati otomatis menjadi bangkai. Dan dia mau disembelih enggak disembelih, tetap haram. Tetap haram. Kadal. Cicak. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh kan haram kan? Ular, ya. Gitu. Jadi yang disebutkan tadi itu hukum kaitannya dengan suci atau najisnya, bukan haram atau halalnya. Bukan haram atau halalnya. Itu. Jadi ada binatang yang dia ketika hidup suci, setelah mati dia otomatis jadi bangkai. Ada binatang yang dia selama hidup suci, setelah disembelih ya dia tetap suci. Kan itu. Kambing misalkan. Kambing itu ketika hidup dia suci, kecuali kotorannya ya. Kalau kotorannya jelas, jelas itu masuk kategori najis mutawassithah. Setelah kambing disembelih ya suci, suci seluruh anggotanya suci, itu tulangnya, tanduknya semuanya suci, kecuali kalau kambingnya tidak disembelih, tabrak truk tadi mati, maka kan dia bangkai, najis, akan menjadi suci kulitnya ketika disama. Selain kulitnya, ya berarti najis. Allah alam. Gitu ya, jadi jangan, wah berarti cicak kalau disembelih. Nggak. Tapi pertanyaan bagus. Barangkali teman yang lain ada yang juga memahami seperti itu kan. Kita nggak tahu, tapi dia diem aja kan. Sambil diem-diem nanti merencanakan untuk berburu ular kan. Ada lagi? Ya. Yeah. Dengan kalau pas kita sholat, terus nyamuk, nyamuknya berdarah. Darah nyamuk ya? Iya. Allah alam. Saya nggak tahu. Yang saya tahu itu kalau darah jerawat atau nanah jerawat itu makfu. Atau luka, pokoknya kalau luka itu makfu. Luka itu makfu. Allah alam. Nyamuk itu kategorinya dia hewan yang tidak ada darah mengalirnya ya. Jadi darahnya itu kan darah isepan ya. Allah alam, saya tidak tahu. Daripada salah. Ya lebih baik diamin aja. Hitung-hitung sedekah darah. Yakfi? Ini malah soal-soalnya pada tentang fikih ya, enggak tentang khobar mutada ya. Gimana Wil? Kalau mimisan atau sholat? Mimisan pas sholat? Allah alam, saya juga belum nemu. Saya juga belum nemu. Masa orang mimisan masih terus dilanjutkan sholatnya? Ada apa namanya? Membatalkan sholat ya? Kalau misalkan sama tahu kan? Ada yang mau sholat aja jauh-jauh. Allah lah. Saya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Yafi? Yang sulit itu,
Iya. Dia misalnya salat sendiri, terus temennya belakang ada yang ketawa, dia jadi tahan ketawa. Tapi niat dia nggak ada niat untuk bercanda atau apa, emang karena nggak sengaja temennya ketawa dia tahan itu. Yang membatalkan itu kohkohah, bukan tabassam. Kalau al-ibtisam at-tabassum itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kohkohah, tertawa. Ini kalau nahan itu enggak. Itu. Antum berarti perlu banyak baca hukum-hukum terkait dengan sholat, rukun-rukun, syarat-syarat, pembatal-pembatal, itu harus belajar. Itu ilmu hal itu. Yang kita pelajari dulu di ta'limu ta'alim, seorang muslim itu kan ilmu yang wajib dia pelajari apa? Ilmu hal. Dan sholat itu setiap hari kita kerjakan minimal 5 kali yang fardu. Ya? Yang rawatib mu'akad minimal 10 rakaat. Emang 10 rakaat yang bukan minimal. 10 rakaat. Belum yang ghairu, yang rawatib ghairu mu'akad. Belum yang bukan rawatib. Banyak sekali. Kalau kita tidak paham terkait dengan syurut sholat, arkan sholat, mubtilatus sholat, ini repot ini. Dan itu. Nah, kapan-kapan kita sehari baca matan selesai gitu ya. Yakfi? Apa Zak? Dari sebelumnya Karnawi. Nah, Karnawi itu gak ketulang kayak gitu, kayak gini. Terus tulangnya diapain? Itu ada biologi yang itu campur-campur. Oh, dikubur lagi berarti? Ya sudah, gak apa-apa. Nanti di fikih itu ada pembahasan kapan boleh bahkan wajib bongkar ulang kuburan. Bongkar ulang. Jadi selain dari sebab itu enggak boleh bongkar lagi. Di antaranya kalau ada harta yang ketinggalan di situ atau ada perempuan yang hamil kan, dia meninggal padahal janinnya itu masih ada kemungkinan hidup. Nah, itu nanti kalau sudah terlanjur dikuburkan harus dibongkar untuk menyelamatkan janinnya. Atau sudah terlanjur dikubur sedangkan yang si jenazah lupa belum dihadapkan ke kiblat, itu harus dibongkar untuk dihadapkan ke kiblat. Selain dari tiga itu, setahu saya tidak ada. Allah alam, kalau menurut tinjauan fikih kontemporer barangkali nanti ada terkait dengan otopsi dan lain sebagainya, itu kan masalah kontemporer yang dulu tidak ada kan, dulu kan tidak ada. Allah alam ya, kalau di masa Rasulullah dan tiga generasi awal sih setahu saya tidak ada. Barangkali sudah di masa-masa Abbasiyah akhir atau Utsmaniyah di mana kedokteran itu sudah mulai sangat maju sekali ya. Allah alam. Tapi sejauh ini saya belum pernah baca ada kasus otopsi di apa sejarah Islam. Kalau hari ini kan yaitu kemajuan ilmu kedokteran kan akhirnya kan bekas luka itu bisa ditarik kesimpulan, oh ini lukanya benda tumpul, ini sudah sekian hari kurang lebih kan, ini ada bekas tembakannya di sini kecil, kemudian di dalam nanti bisa dilihat, oh ini berarti ditembaknya dari jarak sekian meter kan, bisa kan gitu. Otopsi kan sampai sedetail dan sejauh itu karena kemajuan ilmu teknologi. Nah, barangkali kalau menurut ulama apa muasir ada yang berpendapat selain dari tiga itu boleh, ya wallahu alam. Tapi kalau yang disebutkan dalam mata Nabi Suja itu tiga itu. Ini lupa belum dihadapkan ke kiblat, ada harta yang ketut, ada janin yang masih ada kemungkinan diselamatkan. Wallahu alam. Apa Rip? Ya, Fi? Ya. Kalau misalkan ini gara-gara tanahnya mau digusur kan? Kenapa digusur? Dijual. Dijual? Allah alam. Saya enggak tahu.
Saya enggak tahu. Dan itu memang muskilah, muskilah hari ini. Jadi bahkan buyutnya Henin, mbahnya istri saya itu kan kemarin kan meninggal di Semarang. Nah, beliau itu kan KTP-nya masih KTP Pacitan karena asli orang Pacitan. Meninggal di Semarang, mau dikuburkan di Semarang, itu bayar. Itu bayar. Bahkan sama RT itu sempat alot, enggak boleh dimakamkan di pekuburan setempat. Itu. Jadi sampai kemarin itu bayar berapa ya? 2 apa 4 ya? Juta bukan ratus. Iya. Itu. Kalau di daerah Jakarta kan hal seperti itu malah wajar kan? Jadi sejak jauh hari itu udah booking tempat kan? Beli kan? Kan gitu. Apa? Rencana mau mati ya. Bagus kan berarti sudah merencanakan mau mati ya. Malah kalau di sana itu nyolati aja, bubar nyolati itu nanti dapat amplop satu-satu. Ini kalau orang kaya ya nanti yang nyolati banyak. Ada beberapa kasus seperti itu. Makanya memang kalau kita ini hidup tidak sebagai orang yang betul-betul baik ya, baik hubungan vertikal ke atas kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia, ya kita khawatir nanti kita meninggal dunia dijiarke sama tetangga nanti kan gitu. Kalau di desa sih empati, simpati dan kepedulian masih tinggi. Kalau di kota kan masa bodoh kan, kota kan masa bodoh, kadang tetangga ngapa, apalagi kalau orangnya suka ganggu, tidak pernah serawung sama warga, RT-an gak pernah ikut kerja bakti, malah bolos terus ya kan. Dan itu nanti ilmu yang tidak kita pelajari di bangku sekolah, di bangku pesantren. Gitu. Banyak sekali cerita-cerita itu kan. Ya alumni pondok, ustadz bahkan, karena itu tadi hubungan horizontal dengan warga, dengan masyarakat tidak baik kan, akhirnya malah ya dia alim, banyak ilmunya, tapi kan akhirnya kemudian gitu. Kalau kita mau mengaca dari sejarah kan, Rasulullah itu 40 tahun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berdakwah. Bayangkan 40 tahun membangun basis, menanamkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat sampai disebut sebagai Al-Amin. Itu pun tahun ke-41, katakanlah seperti itu kan. Bahkan enggak ke-41 karena beliau dakwah secara diam-diam kan 3 tahun kan. Tahun ke-44 ketika beliau mengumumkan kepada keluarga beliau, keluarga besar beliau kan, Tabban laka ya Muhammad. Itu yang prepare-nya itu udah dari sejak 40 tahun, puluhan tahun. Ya. Apalagi yang kita satu gasan baru lulus, ya. Sok-sok ngandani, sok-sok menghukumi. Ya. Maka nasihat para ustadz itu biasanya untuk kita, para asatidz itu. Di tengah-tengah masyarakat jangan jadi kodi, jangan jadi hakim. Dan itu banyak sekali. Ustadz-ustadz yang di tengah masyarakat jadi kodi. Haram, bid'ah, mukafirah, wiru mukafirah. Gitu kan. Jangan jadi kodi. Gitu. Oh, ma'alam. Apa Mimin? Kayaknya mau angkat tangan tadi. Enggak? Udah ngantuk? Udah? Belum? Mimin belum ngantuk ya? Gimana ini? Kita tunggu Mimin ngantuk dulu. Yakfi? Yakfi? Ya Allah, ila yakfi. Jangan lupa dikerjakan halaman 24. Cari khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Antum boleh ya nanya-nanya kaitannya dengan fikih dan selama saya tahu saya jawab. Tapi yang lebih penting antum harus lebih banyak mudhakarah ini murojaah materi bahasa Arab. Nah, kalau antum nanya saya jawab itu kan istilah kata didulang kan? Kan gitu. Padahal yang kita pelajari ini tuh sendoknya, tungkunya, kompornya gitu. Lalu membatasi hanya dengan nanya ya nanti kurang efektif. Ya, kalau kita bisa baca sendiri kan lebih baik. Begitu.
Anak tapi wanah tadi membitu akafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.